Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Dravilla Puncak. Oke, hari ini saya mau review lagi villa yang berlokasi di Puncak Bogor, Jawa Barat, tepatnya di kampung desa Batu Layang. Dan seperti biasa, pertama-tama kita review dulu untuk bagian area parkir ya. Untuk area parkir menampung 7 sampai 8 buah mobil pribadi ya. Dan untuk bangunannya memiliki 2 lantai. Dan langsung saja kita ke bagian dalam villanya. Dan ini untuk tampak ruang tengah di lantai yang pertama. Dan untuk total kamar di villa ini memiliki 7 kamar tidur dan 9 kamar mandi ya. Dan langsung saja kita review untuk kamar yang pertama dulu. Untuk kamar semuanya ukurannya bednya double bed ya. Dan untuk di setiap kamar semuanya ada kamar mandi di dalam. Dan di setiap kamar semuanya difasilitasi dengan AC ya. Untuk kamar mandi semuanya ada water heater ya. Dan ini untuk kamar yang kedua ya. Dan dari kamar yang kedua kita langsung menuju ke kamar yang ketiga ya. Dan ini untuk kamar mandi yang posisinya di luar kamar ya. Dan ini untuk kamar yang ketiga. Untuk semua kamar semuanya hampir sama ya, dari luasnya maupun dari segi propertinya. Dan di dekat ruang tengah ini tersedia juga untuk dapur bersih ya. Karena untuk dapur di villa ini ada 2 dapur, yang satu dapur kotor, yang kedua dapur bersih ya. Dan ini untuk kamar yang keempat. Untuk kamar yang keempat untuk ruangannya agak lebih besar ya, berbeda dengan kamar yang ke-1, 2 dan 3. Dan dari kamar tidur yang keempat, kita langsung menuju ke dapur kotor ya. Nah, ini untuk dapur kotornya sudah tersedia kulkas, alat masak, alat makan, dan kita juga disediakan untuk alat barbeque ya. Dan dari dapur kita langsung menuju ke lantai yang kedua. Dan kita review dulu untuk ruangan karaoke ya. Nah, ini untuk ruang karaoke-nya. Jadi di villa ini memiliki ruang karaoke khusus ya. Sudah tersedia sofa, meja, 2 buah sound dan 1 buah layar. Pokoknya sudah komplit ya untuk peralatan karaoke-nya di ruang karaoke ini. Dan dari ruang karaoke dan ini untuk kamar mandi di luar ya, yang di lantai 2. Dan ini untuk kamar yang ke-5 ya. Ini untuk kamar yang ke-6. Dan untuk kapasitas di villa ini maksimal hanya menampung 50 orang saja ya.
dan kita langsung menuju ke kamar yang terakhir, yaitu kamar yang ketujuh. Nah, ini untuk kamar yang ketujuh. Untuk kamar yang ketujuh memiliki balkon ya. Jadi yang memiliki balkon untuk kamar itu hanya kamar tujuh aja. Nah, dari balkon ini view-nya langsung ke kolam renang ya. Dan di balkon ini sudah tersedia kursi dan meja santai. Dan dari kamar yang terakhir, kamar ketujuh, kita langsung menuju ke area balkon utama ya. Nah, ini untuk balkon utama. Untuk balkon utamanya sangat-sangat luas ya. Dan dari balkon ini view-nya langsung ke pegunungan. Oh iya teman-teman, saya lupa. Untuk fasilitas hiburan atau permainan di villa ini juga memiliki lapangan badminton, bisa dipakai juga untuk basket dan bulu tangkis ya. Dan ini kita lihat dari lantai yang kedua ya, ke kolam renang. Dan di balkon sudah tersedia sofa dan ayunan ya. Dan langsung saja kita ke bagian bawah lagi, ke lantai satu lagi. Nah, dan di villa ini juga memiliki fasilitas hiburan, yaitu meja biliar ya. Untuk fasilitas hiburannya sangat lengkap ya. Dan di villa ini juga memiliki satu buah ruang outdoor, yaitu pendopo ya, di sebelah kolam renang. Tapi waktu saya video ini ada yang survei ya, jadi mereka ngumpulnya di pendopo itu. Jadi saya nggak bisa merapat terlalu dekat ke pendopo, nggak enak juga ada yang survei. Dan ini untuk kolam renang ya, untuk kolam renang sudah tersedia kolam renang anak-anak juga. Dan untuk bentuk kolam renangnya lumayan cukup unik ya. Dan di pinggir kolam renang sudah tersedia payung dan meja kursi santai ya. Dan di area kolam renang juga sudah tersedia kamar mandi bilas ya. Jadi untuk total kamar mandi di villa ini totalnya semuanya ada 11 kamar mandi ya. Dan di villa ini ada playground anak juga ya, buat hiburan anak-anak. Oke, segitu saja untuk review villa kali ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa cek deskripsi ya, biar kalian paham spesifikasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.